apa? Nggak tahu papa itu entah apa. Belum siapa aku pak cerita. Ya udah cerita lah kau biar tahu papa. Tadi kami jumpa lo sama anak bodat. Terus kalau jumpa kau sama anak bodat kenapa rupanya? Tunggu dulu pak, siap aku ngomong. Ya udah lanjutlah. Ya terus kalau jumpa kau sama anak bodat terus? Anak bodat kami mirip sama kami. Kenapa rupanya? Aku curiga papa kami sama. Sama kayak mana? Akunya bapak kalian, kok curiga-curiga pula kau? Emangnya siapa dia? Entah cantik mainnya papa. Ngomong apanya kau cantik main? Ayo di mana? Mengapa selalu aku yang mengalah? Papa arai banget sih, macam jomblo nggak laku aja. Jomblo enggak laku, karena enggak laku lah makanya jomblo. Kau pun mana ada jomblo yang laku, ah? Bucin banget sih, papa. Bucin apaan? Masa kau ngomong gitu sama papa? Ah, kau pun ada-ada aja kau. Masa ditinggalin awak sebentar, langsung kangen? Bukan kangen, cuma rindu. Sama aja dong. Masa sama kangen-kangen, rindu-rindu? Ayo, ngomong-ngomong papa sama mama jarang ku tengok jalan bareng. Mama punya itu katanya malu aku jalan-jalan bareng. Udah tua-tua kayak gini katanya, makanya enggak apa enggak pernah lagi jalan bareng sama mamamu. Terus kabi mama itu masih aktif? Kalau itu enggak tahu papa. Hari itu udah papa bilang non aktifkan aja lah itu gitu. Iya kata mamamu enggak tahu papa. Ayo dipukul kawan. Kawanku pak, mentang-mentang kayak papaknya sombong kali gayanya. Kawanmu yang sombong atau kau yang iri? Bapaknya iri, bapaknya yang kaya. Emangnya bapaknya kerjanya apa, kok bisa kaya? Dengar-dengar, tiap bulan dapat stabil. Kawanmu itu sombongnya kayak mana? Latu-latu tali emas dipamerin. Wow, latu-latu tali emas, terus apa lagi? Dia punya kuda dipamerin. Kuda? Iya. Bisa dia naik kuda? Bisa lah. Seumur-umur gak pernah papa naik kuda, bah. Terakhir ada juga kawanku dia pukul. Kok dia pukul? Apa masalahnya? Gak ada, suka-suka dia aja. Mentang-mentang bapaknya kaya pamer-pamer gitu, suka-suka dia mukul gitu. Anak siapa lah itu ya? Anak bodat. Ini parah.